pengalaman satu pelaka ingin menolong korban, boleh tempatnya menolong korban? Kepada penolong 2 dan 3 tolong mengambil kesadaran. Siap. Permisi Pak, permisi Bu, beri kami uang untuk menolong korban. Permisi Pak, permisi Bu, beri kami uang untuk menolong korban. Kesadaran aman. Siap. Kepada semua penolong untuk komposisi. Siap. Saya akan melakukan penilaian terarah untuk menentukan kasus korban. Kasus korban belum diketahui karena tidak adanya cedera, cedera fisik, gejala maupun tanda-tanda medis. Gunakan APD. Sarung tangan. Siap. Masker. Siap. Alat pelindung diri. Lengkap. Saya akan menilai tingkat kesadaran korban dengan cek respon. Cek respon awas. Korban tidak respon awas. Cek respon suara. Pak. Tidak respon suara, cek respon nyeri, beri rangsangan nyeri. Korban respon nyeri, kepada penolong korban tolong nyeri yang bantuan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pertolongan pertama PMB Raman Sukolaka mendapati korban di lapangan Stadion Gelora. Korban respon nyeri, tolong kirimkan satu unit ambulans segera. Terima kasih. Ambulans telah diobati. Siap. Saya akan melakukan cek tadi. Cek nadi korban dengan meraba. Cek nadi, 1, 2, 3, 4. Nadi karotis korban teraba. Cek jalan nafas korban dengan KTCL. Tekan dahi, angkat dagu. Jika tidak ditemukan adanya cedera pada dahi dan tidak ditakutkan ada cedera pada tulang leher korban. Cek jalan nafas korban dengan teknik dengan lihat tangan rasakan. Ekspon tidak ada terlihat, suara nafas terdengar, hembusan nafas terasa, nafas ada. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik secara khusus untuk menemukan bentuk-bentuk nyeri, luka terbuka dan bengkak pada korban dengen metode pendengaran, penglihatan dan perabaan. Pemeriksaan fisik kepala korban tidak temukan bentuk-bentuk nyeri dan luka terbuka pada telinga korban. Ditemukan kurang bentuk nyeri dan luka terbuka pada dahi korban. Ditemukan adanya pendarahan dan luka terbuka pada dahi korban. Kepada penolong keempat, tolong siapkan peralatan. Siap. Pemeriksaan pada pelipis korban. Ditemukan kurang bentuk nyeri dan luka terbuka pada mata korban. Ditemukan kurang bentuk nyeri dan luka terbuka pada hidung korban. Ditemukan kurang bentuk nyeri dan luka terbuka pada pipi korban. Ditemukan kurang bentuk nyeri dan luka terbuka pada bibir korban. Ditemukan kurang bentuk nyeri dan luka terbuka pada dagu korban. Ditemukan kurang bentuk nyeri dan luka terbuka pada rahang korban. Ditemukan kurang bentuk nyeri dan luka terbuka. Penolong korban tolong ambilkan senter. Siap. Telinga kanan dan kiri korban tidak ditemukan adanya benda asing maupun cairan. Thank you.
lucu mukanya kayak gitu. Dinyatakan telah sadar. Tahu tentang terakhir yang mbak
4, 18 kali per menit. Kepada pendorong gempa, tolong ambilkan termometer. Siap. Tekanan sirkulasi korban 135/70 mmHg. Kepada penolong empat. Siap. Mbak, boleh tahu waktu kejadiannya jam berapa? Jam 2. Kepada penolong 2, 3, dan 4, tolong sterilkan peralatan. Dan penolong 5, tolong lakukan laporan. Siap. Saya akan melakukan pelaporan. Korban diketahui bernama Reski, umur 16 tahun, alamat Jalan Gunung Kare. Waktu kejadian diperkirakan pukul 2 siang, jenis kejadian kasus trauma. Korban respon nyeri, napas korban kuat dengan frekuensi 18 kali per menit. Nadi korban kuat dengan frekuensi 88 kali per menit. Suhu tubuh korban normal 36 derajat Celcius. Tekanan darah korban 135/70 mmHg. Kulit korban normal.